illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurahi syadri wa yasir li abri wa halil ugdatan min lisani yafbahu qawli. Allahumma amin. Hadirin hadirat, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, jamaah masjid, apa ini? Masjid Kauman, yang insya Allah mudah-mudahan sedoyone diparingi barokah, diparingi sehat walafiat, insya Allah uripe nggih seneng donya akhirat, sing duwe utang nggih cepet lunas, nggih THR kang cair, nggih. Alhamdulillah. Bapaknya itu no Pak Fulus ini gue amin Pak Tertewi. Iya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi hari ini alhamdulillah kita ditakdir kembali untuk kembali jumpa, yang mungkin pada tahun lalu saya sini, insya Allah kita ditakdir lagi bisa jumpa lagi di bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa duduk, tapi duduknya manfaat, istilahnya sesaat tapi manfaat. Walaupun duduknya mungkin satu jam, tapi di pandangan para malaikat ini duduknya istimewa. Kenapa? Karena disebutkan innalillahi malaikatan, innalillahi sayyaratan. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang sayyarah, yang tugasnya adalah berkeliling kemana-mana, tidak mencari siapapun terkecuali mencari hamba-hamba Allah yang sedang duduk di majelis ilmu, yang sedang duduk di masjid i'tikaf, ngaji bareng-bareng, yang hadir elit sedang membahas ilmu yang tujuannya adalah supaya tambah makrifat, tambah kenal kali Gusti. Orang kalau sudah kenal sama Allah berarti ingin dekat sama Allah. Makanya orang yang paling dekat sama Allah adalah orang yang makrifat kepada Allah. Tidak mungkin orang itu bisa la yataqarrabu, tidak mungkin orang itu bisa mendekat kepada Allah terkecuali dia mau mengenal Allah. Lah mengenal Allah itu dari mana? Di antaranya adalah talabatul ilm, hadir di majelis ilmu atau duduk sama orang-orang yang ngajarin ilmu. Melihat mereka saja sudah dapat ilmu, apalagi mendengarkan kajian atau nasihat-nasihat atau ilmu yang disampaikan. Sebab kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan sama Allah itu punya misi. Misinya apa? Supaya mengabdi, mengenal Allah. Sebab setelah kehidupan dunia kita ada kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada di situ batasnya, la intiha laha, tidak ada batasnya, diabadikan sama Allah, dikekalkan sama Allah. Yang mau senang ya ada tempatnya, yang mau susah ya ada tempatnya. Kalau di dunia jadi satu, kadang senang kadang susah, itu dunia. Makanya orang hidup di dunia itu gak usah terlalu baper, betul bu ya? Orang di dunia itu gak usah terlalu baper. Kadang-kadang ngalami kondisi hidup yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita, sudah wa ufawwidu amri ilallah, serahkan sama Allah SWT. Innallaha basyirul bil ibad, sesungguhnya Allah lebih tahu, Allah tahu apa yang ada pada hambanya. Orang kalau sudah menyerahkan semuanya urusan sama Allah SWT, maka hidupnya akan tenang. Karena memang dunia itu bukan untuk kesenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kehidupan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, sesuatu yang hanya menipu saja, sesaat saja. Senangnya cuma sesaat. Ya, Bu. Senangnya cuma sesaat. Susahnya juga sesaat. Jadi hidup dunia ini hanya sementara.
Makanya Sayyidina Ali pernah mengatakan annasuniyamun, manusia itu orang yang dikatakan hidup di dunia itu diamun. Tilam kula panjenengan ini. Nggih. Kula panjenengan itu tidur. Orang kalau tidur berarti enggak jauh dari mimpi. Orang kalau mimpi bagaimana? Ya sudah, kadang-kadang mimpinya enak. Kadang-kadang mimpinya enggak enak. Kalau enak mah luar biasa. Ada orang pernah mimpi, saya pernah diceritai orang pernah mimpi megang duit sak koper dolar semuanya. Itu ketika bangun jengkel. Ya, dibangunkan sama bapak ibunya ngamuk dia. Atau suami dibangunkan sama istri ngamuk. Tangi-tangi ngamuk, main itu. Lalu kok tangi ini kenapa? Lalu kenapa tangi? Waktu punya sholat kok ngamur kok tangi ini. Lalu kenapa? Lalu mimpi duit-duit akeh banget kok. Ya, berarti ini alat tangi mah mati. Karena apa? Karena dia tahu nikmatnya di dalam mimpi tadi. Sehingga apa? Sehingga ketika dibangunkan marah dia. Ya itulah gambaran kula panjenengan hidup di dunia itu niamun tidur. Jadi yang kita punya ini seperti mimpi. Faidamatu intabahu. Kalau sudah kembali sama Allah SWT, kalau sudah mati, inta baru. Apa inta baru? Baru sadar, baru bangun. Oh, jadi urip ning donya iki iku sementara. Oh, jadi donya iki sing tak oyak-oyak tenanan, jebule sementara. Jebule cuma hanya fata morgana saja. Sadar dia ketika sudah mati. Makanya al-haya ba'dal maut. Al-haya ba'dal maut. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan setelah kematian. Ini kita ingin hidup tapi bukan hidup dalam arti sejati, artinya sementara saja. Makanya Allah SWT menjadikan kita di dunia ini, misinya apa? Supaya kita keluar dari dunia ini selamat. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dawuh, Allah pesan sama hambanya, yasiro kabeh manungsa hambaku, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian semuanya jangan sekali-kali kembali kepada Allah. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian sudah berserah diri sama Allah, beriman sama Allah. Itu pesannya Allah SWT. Jangan sampai kita ini mati kembali kepada Allah enggak bawa selamatnya hati. Ya, enggak bawa selamatnya hati. Kenapa? Karena misinya kita sampai di akhirat selamat. Makanya Allah memesankan seperti itu, selamat. La yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u malun wa la banun. Enggak ada nanti harta di sana yang manfaat, enggak ada. Ya, anak enggak ada kecuali man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang sama Allah dengan hati yang bersih, membawa hati yang enggak ada kebencian, membawa hati yang enggak ada kedengkian. Ini ibadah yang kita lakukan itu sifatnya adalah supaya kita terbentuk. Makanya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nggih, sholat itu membentuk kita supaya hati kita menjauh atau terjauh dari kemungkaran. La yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah menunggu hambanya bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena banyak hajinya, bukan karena banyak umrohnya, bukan karena banyak zikirnya, tapi Allah menunggu hambanya illa man atallaha biqalbin salim. Kalian datang sama Allah membawa hati yang
kedengkian, hati yang tidak ada kebencian, hati yang tidak ada permusuhan, hati yang selamat dari sifat-sifat yang dicela sama Allah. Makanya di bulan Ramadan ini kita dititip. Ramadan ini adalah pesantrennya Gusti Allah. Kita ditarbiyah, kita dididik dari pertama Ramadan sampai ini sudah masuk kepada hari ke-22, nanti malam 23. Kita ditarbiyah nafsu kita, kita ditarbiyah hati kita. Ramadan itu bukan sekedar menahan lapar dan haus. Orang kalau menahan lapar dan haus, semua pun bisa, bahkan kucing bisa. Betul? Betul bisa. Tapi tujuannya adalah Ramadan supaya membentuk hati kita. Semua ibadah yang kita lakukan, semuanya adalah supaya hati kita ini betul-betul dibentuk dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Apa gunanya orang banyak sholat tapi banyak mencaci? Itu nama buatan. Kata nama buatan. Wong riki sing enten hadir buatan. Enten. Buatan enten Allahumma alhamdulillah. Itulah tujuan ibadah kita. Tujuan sholat kita, tujuan puasa kita, supaya kita ini betul-betul menjaga hati kita. Makanya orang dikatakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima musliman min lisani wa yadi au kama qal. Wong sing dijenengi orang Islam muslim yang sejati, ya, orang yang betul-betul tunduk sama Allah, orang yang menjaga sholatnya dengan baik, orang yang berserah diri sama Allah, yang disebut muslim sebenarnya adalah yaitu yang